dari mana laporan ini pertama kali diketahui kejadian ini? Ya, jadi laporan pertama kali tadi, yang kejadian pertama tadi dari warga bahwa di Kelurahan Mamulu ada yang gantung diri. Setelah itu saya mendapatkan laporan, saya menghubungi tim Inapis Polres Toraja dengan medis untuk dilakukan olah TKP. Setelah kami sudah mendatangi TKP, dilakukan olah TKP, kami mendapatkan keterangan-keterangan dari saksi dan bahkan cowoknya yang meninggal tadi jangan di Mamulu, dia sempat hadir tadi dan sempat saya interogasi. Oh, jadi mereka ini pacarnya dan ya? Pacarnya ya. Nah, sempat yang meninggal ini, yang pacarnya ini. Jadi yang cewek yang meninggal di Mamulu. Yang di Kampung Baru cewek. Ini pacarnya laki-laki yang tinggal di area yang ini. Sempat saya interogasi, ada masalah dengan ini. Bahkan ada surat dikasih tinggal. Dia minta maaf sama pacarnya yang laki-laki itu. Minta maaf atas kepergiannya. Dan saya sempat melihat WA-nya, dia mengajak memang. Dia mengajak untuk pergi bersama-sama. Karena dalam hubungannya ini, kakaknya yang perempuan itu selalu tegur, enggak usah kau pergi bermalam di rumahnya pacarmu. Nah, mungkin dalam hal ini dia tidak menerima dengan teguran kakaknya itu, sehingga yang pacarnya perempuan ini, dia kirim WA ke pacarnya laki-laki, bahwa biarlah kita pergi sama-sama untuk selama-lamanya. Nah, itu begitu. Jadi ini yang... Setelah itu, kurang lebih berselang 2 jam saya kembali ke kantor, tidak pun warga lagi bahwa pacarnya yang laki-laki itu sudah gantung diri juga di kamarnya. Dan malam ini saya menghubungi lagi tim Anapis dengan medis untuk dilakukan olah TKP. Demikian.